Lagi ngapain ya? Hei Bu, biasa nih Bu, rutinitas mingguan penyemprotan fungisida ataupun racun anti jamur untuk tanaman kesayangan kita punya. Itu ngasihnya berapa hari sekali? Oh, ngasihnya biasanya di musim penghujan kita pakai ini bisa satu minggu sekali ya. Tapi kalau musim kemarau atau musim panas bisa pakai ini fungisida ini 2 minggu sekali, jangan berlebihan. Untuk takarannya obatnya berapa banyak ya? Oh iya, untuk takarannya untuk fungisida jenis ini sangat irit ya. Di sini sudah jelas semua jenis tanaman ada. Beda-beda setiap tanaman. Ada yang 0,25 mili per liter, ada yang cuma 1 mili per liter. Jadi sangat irit kita pakai ini. Oke. Okay. Cara pakainya gimana ya? Caranya langsung aja kita semprot ke tanaman, jangan lupa pakai masker. Karena ini racun ya. Langsung aja kita semprot. Ini basah karena tadinya saya siram ya. Untuk manfaatnya apa aja ya? Oh iya. Untuk manfaat dari ini ada di video saya selanjutnya. Ini dia. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips untuk mengatasi jamur pada pohon durian ataupun tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Jika di waktu musim penghujan, bisa dipastikan tanaman-tanaman perkebunan kita sangat mudah sekali terkena serangan hama jamur, terutama pada akar, daun dan juga batang. Oke kawan-kawan, saya sangat menganjurkan untuk disemprotkan secara teratur atau rutin dalam waktu seminggu sekali. Kalau saya sendiri sih menggunakan fungisida merek Skor 250EC yang sudah terbukti ampuh mengatasi masalah serangan hama jamur. Oke, saya sudah menggunakan fungisida jenis ini selama hampir 1 tahun ya kawan-kawannya. Jadi pengalaman saya, fungisida Skor selain dapat mengatasi penyakit jamur juga dapat meningkatkan kualitas dari tanaman kita. Karena apa? Karena di dalam fungisida jenis ini mengandung zat perangsang tumbuh atau ZPT yang baik untuk pertumbuhan tanaman perkebunan kita. Oke, adapun penggunaan lain dari fungisida Skor ini untuk tanaman perkebunan antara lain bisa digunakan untuk tanaman cabai, tomat, dan terong. Adapun khasiatnya antara lain untuk mengatasi busuk batang, busuk akar, busuk daun, bercak daun, mati pucuk, dan busuk buah. Selain itu kawan-kawan, fungisida jenis ini bisa digunakan untuk tanaman padi, yaitu manfaatnya antara lain untuk penyakit busuk batang, hawar pelepah, bercak daun, dan belas. Nah, Skor juga bisa kita aplikasikan untuk tanaman jagung, jeruk, kacang panjang, semangka, melon, mangga, dan lain-lain. Dan kesimpulannya, Skor 250EC ini dapat kita gunakan untuk tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan seperti sawit termasuk durian. Fungisida Skor 250EC ini bekerja secara sistemik, yaitu mampu diserap dari keseluruhan jaringan tanaman, jadi sangat efektif membasmi hama jamur yang mengganggu tanaman kita. Baiklah kawan-kawan, demikianlah review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.